Pemirsa, Anda masih bersama kami di Sketsa Bengawan. Rumah seorang nenek di Kabupaten Tuban terbakar hebat pada hari Sabtu. Kebakaran diduga terjadi akibat keteledoran sang pemilik rumah saat sedang memasak, sehingga api merembet ke serbuk gergaji kayu yang ada di dekat dapur. Terjadi kebakaran saat ini jam 5 depan Polsek Soko. Terjadi kebakaran rumah pada saat ini depan Polsek Soko. Kebakaran hebat melanda rumah milik Kiswati di Desa Sukosari, Kecamatan Soko, Kabupaten Tuban pada Sabtu pagi. Api dengan cepat membesar dan membakar seluruh bangunan beserta isinya. Terekam dalam video amatir, warga yang panik berhamburan keluar rumah dan memadamkan api dengan peralatan seadanya. Namun karena api sudah membesar, usaha tersebut tidak membuahkan hasil. Menurut Kepala Satpol PP dan Damkar Tuban Gunadi, kebakaran ini bermula saat pemilik rumah bernama Kiswati memasak di dapur belakang rumahnya. Namun karena teledor, api kemudian merembet ke serbuk gergaji yang ada di dekat dapur. Api kemudian dengan cepat membesar dan membakar rumah semi permanen milik nenek 68 tahun ini. Mendapati laporan ini, 8 mobil pemadam kebakaran dikerahkan ke lokasi kejadian bersama 2 mobil penyuplai air. Setelah hampir 2 jam berjibaku dengan api, petugas akhirnya dapat memadamkan api sehingga api tidak merembet ke rumah warga lain. Kami mendapatkan kabar bahwa ada kebakaran di Soko, depan Polsek Soko. Nah, itu kebakaran diduga sementara adalah karena api dapur yang di sekitarnya itu ada bubuk ini gergajian itu. Kebetulan rumahnya juga di sana banyak kayu-kayu sehingga mempercepat proses kebakaran. Di sana juga kami kerahkan, bahkan kami tambahkan personil dan sarana prasarana dari posko Rengel, Singgahan, kemudian dari Jatirogo kami kerahkan semua, termasuk tambahan water supply dari BPBD dan pemadam kebakaran dari Bojonegoro. Kami kerahkan bahkan personil hampir lebih dari 30 orang. Beruntung tidak ada korban jiwa maupun luka dalam kebakaran ini, namun kerugian kebakaran ditaksir mencapai 200 juta rupiah. Siki Muhammad, Husni Mubarok, JTV, Tuban.